Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'in ala umur dunia wa ad-din, wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekuatan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar teman-teman sekalian? Baik, makcik, teman-teman, sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah, sudah lama saya tidak pergi ke Malaysia beberapa bulan yang lalu. Allah, saya kembali ada di sini untuk sebuah urusan, dan itu saya manfaatkan untuk berkunjung ke masjid-masjid untuk berjumpa dengan kawan-kawan sekalian. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai sifat dari Ibadur Rahman. Kita akan membahas surah akan bicara surah Al-Furqan ayat 63 sampai ayat ke 6. Sifat-sifat dari Ar-Rahman, sifat-sifat dari hamba Allah yang maha pengasih, seperti apa saja. Hamba Allah yang maha pengasih punya sifat-sifat tertentu, mengerjakan amal salih yang nantinya akan Allah berikan tempat tinggal yang terbaik, yakni syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita mulai. Ada 8 sifat Ibadur Rahman. Yang pertama adalah kawan-kawan buka Quran dan baca surah ke Al-Furqan, yakni surah ke-25 ayat 63. Sifat hamba Allah yang maha pengasih yang pertama adalah dia tawadhu dan dia bijaksana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يعني adapun hamba-hamba Allah yang maha pengasih adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan menghina, mereka mengucapkan salam, qalu salama. Puan-puan, makcik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT, maknanya adalah terkadang di dalam kehidupan kita ada orang-orang jahil yang datang mengganggu, orang-orang jahil yang datang dengan kata-kata kasar. Pernah mengalami kejadian seperti itu, kita tak tahu apa-apa, tiba-tiba ada orang marah-marah dengan kita. Kita tak buat apa-apa, tiba-tiba ada orang kutuk kita. Kita tak buat apa-apa, tiba-tiba ada orang yang tak suka dan melakukan perbuatan zalim kepada kita. Maka berdasarkan surah Al-Furqan ayat 63 ini, jika ada orang jahil mengganggu, maka sifat Ibadur Rahman ini dia tidak balas dengan kejahatan. Ada sebuah kisah dari Sayyidina Ali Zainal Abidin, cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika beliau berada di sebuah tempat, tiba-tiba ada orang caci maki beliau. Lalu beliau tidak balas. Sementara sahabat-sahabat lainnya merasa marah dengan perlakuan yang tidak sopan dari orang lain kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Apa yang beliau katakan? Apa yang dia katakan buruk kepada saya? Belum banyak lagi, baru sedikit. Yang dia tahu tentang saya baru sedikit, hanya kejelekan itu saja. Keburukan saya jauh lebih banyak dari yang dia tahu. Jadi Ali Zainal Abidin justru berbuat baik kepada orang tersebut, karena Ali Zainal Abidin mengatakan bahwa dia hanya tahu sedikit kejelekan tentang saya, keburukan saya yang Allah sembunyikan, yang dia tidak tahu lebih banyak lagi. Jadi perkataan atau yang seperti itu membuat diri kita lebih tawadhu, teman-teman sekalian. Karena ketika ada orang kutuk kita, mencaci maki, marah-marah dengan kita, dia hanya tahu kejelekan sedikit tentang kita. Kita adalah orang yang penuh dosa, penuh salah, punya banyak maksiat, tapi Allah sayang pada kita hingga Allah tutup aib-aib kita. Allah tutup kekurangan kita, Allah tutup dosa kita. Kalau Allah buka siapa sesungguhnya diri kita, tidak ada seorang pun yang mau berkawan dengan kita. Orang akan meludah kepada kita, orang akan jijik kepada kita, karena kita ini berdosa, teman-teman sekalian. Jadi begitulah sifat orang yang tawadhu. Begitu pula sebuah kejadian ketika Rasulullah SAW
pernah pada suatu ketika memerlukan uang untuk membantu sebuah kampung karena kekeringan. Maka pada saat itu tidak ada uang di Baitul Mal, sehingga ada orang Yahudi yang meminjamkan uang. Maka pada suatu ketika orang Yahudi tersebut menagih hutang kepada Rasulullah SAW, padahal belum masanya. Maka orang Yahudi itu menagih hutang dengan cara kasar, dengan cara yang keras, dan menarik selendang Rasulullah SAW hingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu marah. Kurang ajar sekali orang ini berani berbuat seperti itu kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasul? Ya Umar, ambil dari Baitul Mal dan tambahkan lagi. Sebab apa? Sebab Umar bin Khattab telah membuat takut orang itu, sehingga harus diberi hadiah lebih banyak lagi. Begitulah sifat dari Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Tak harus orang berbuat jahat pada kita, kemudian kita balas dengan kejahatan. Minta sama Allah kekuatan untuk bisa membalasnya dengan balasan yang baik, insya Allah. Terkadang kita bercakap mudah, tapi pelaksanaannya susah. Tapi kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ciri ibadatul rahman yang pertama adalah tawadhu dan bijaksana. Maka ciri-ciri orang yang tawadhu berdasarkan kisah-kisah tadi yang saya bacakan adalah ia akan senantiasa memandang rendah dirinya. Dia tak pandang rendah orang lain, dia pandang rendah dirinya. Saya duduk di sini, saya memandang rendah diri saya, kawan-kawan sekalian. Allah tutup aib saya sehingga kawan-kawan sekalian mau dengan saya. Kalau Allah buka siapa saya sesungguhnya, buka keburukan saya, buka dosa-dosa saya, orang akan benci pada saya. Begitu pula kita semua. Jadi kita senantiasa memandang rendah diri kita sendiri. Ada banyak dosa dalam satu hari yang kita lakukan, teman-teman sekalian, yang kita sadar maupun yang kita tidak sadari. Dosa mata, yang terkadang memandang yang Allah haramkan, memandang yang Allah benci, memandang suami orang, ya, memandang laki-laki yang bukan mahram, laki-laki ajnabi, laki-laki asing, atau apapun, pandangan haram, dosa. Kita mendengar ghibah, macam-macam membawa kita dengar, dosa, atau mendengar hal-hal yang Allah haramkan. Kita berpikir seuzon kepada takdir Allah, seuzon berprasangka buruk kepada orang lain, dosa. Hati kita benci, marah, iri, kita suka dendam pada orang, dosa. Tangan menyentuh yang Allah haramkan, atau melakukan perbuatan zalim atau curang dengan tangan, ini dosa. Kaki melangkah ke tempat yang Allah haramkan, dosa. Dalam satu hari pasti ada dosa-dosa yang kita lakukan. Itu sebabnya kita senantiasa memandang diri kita sendiri, sebab kita tahu kita adalah orang yang banyak melakukan dosa dan banyak melakukan salah. Itu sebabnya kenapa kita harus lebih banyak menangis daripada tertawa, karena banyak dosa yang kita lakukan sehari-hari. Begitulah, ya. Jadi ciri orang tawadhu, dia akan senantiasa memandang rendah dirinya sendiri, karena dia tahu dirinya bukan orang yang sempurna. Dia tahu bahwa dirinya banyak melakukan salah. Ibu ada salah dengan suami. Terkadang suami perintah sesuatu, kita tak taat. Terkadang suami cakap sesuatu, kita tinggikan suara. Terkadang kita pergi tak izin dengan suami, salah. Atau kita ada salah dengan anak kita, kita hentak anak kita, kita ucapkan kata-kata buruk. Terkadang kalau marah keluar kata-kata, tak tahu lagi, tak bisa kontrol, dosa. Nanti kalau anak itu tidur, maafkan ibu ya sayang, macam itu, dia tak dengar. Kita minta maaf ketika anak itu tidur. Maknanya kita banyak dosa dengan anak kita, atau ada dosa dengan jiran atau dengan hamba Allah lainnya. Jadi pandang rendah dari sendiri, kita orang yang penuh dosa dan penuh kekurangan. Kemudian ciri tawadhu yang berikutnya adalah menghargai orang lain. Jadi tadi yang pertama adalah dia senantiasa memandang rendah dirinya. Yang kedua, dia akan terus-menerus menghargai orang lain, siapapun dia. Terkadang ada orang-orang yang respect, menghargai orang lain kalau dia lebih kaya, status sosial lebih tinggi, bos kita, kita akan respect. Tapi kalau kita memandang orang lain rendah, level berada di bawah kita, kita tak hargai. Ada asisten rumah tangga di rumah kita, terkadang orang tak hargai. Ada asisten rumah tangga yang kerja pada saya, biasa saya selalu tanya, kenapa kamu berhenti bekerja dari tempat sebelumnya? Dia katakan, majikan saya marah-marah kepada saya dengan cubit saya, pukul saya, ludah, tahu tidak? Meludah kepada saya, begitu katanya. Jadi inilah ciri orang yang tak menghargai orang lain. Bahwa roda senantiasa berputar. Hari ini kita di atas, besok kita di bawah. Hari ini kita kaya, besok kita miskin. Hari ini saya duduk di sini, besok ibu yang duduk di sini, saya yang duduk. Terus menerus berputar seperti itu. Jadi semua hamba Allah diperlakukan sama. Jangan merasa bahwa dia level lebih rendah, kemudian kita rendahkan dia. Ada orang-orang yang
Kalau jumpa dengan orang lain, dia akan tengok dari atas ke bawah, oh ke atas dia pakai bag brand apa, dia pakai kasut apa, macam itu ya, dia rendahkan orang lain. Atau apa-apalah, contoh-contoh yang lain lah. Kita tak boleh buat macam itu, karena di diri setiap orang kita boleh belajar sesuatu. Setiap orang punya kebaikan, setiap orang punya ilmu yang kita bisa ambil menjadi inspirasi untuk kita. Jadi kita hargai orang lain. Sedikit cerita, kalau di Indonesia memang sumber daya manusia, memang orangnya ramai, jadi mencari asisten rumah tangga mudah. Tapi macam kita pergi di Malaysia juga agak susah, tapi kalau kita pergi Eropa lebih susah lagi. Jadi tenaga kerja manusia itu betul-betul dihargai. Jadi macam ada orang yang menjaga baby atau babysitter, betul-betul dihargai, dibayar per jam. Tapi tak tahulah, terkadang ada orang-orang yang tak menghargai manusia lainnya, dia merasa lakunya lebih rendah dan itu bukan asal dari redha Rahman. Berikutnya yang ketiga, ciri orang yang tawadhu adalah dia mudah menerima nasihat orang lain. Dia tak sombong. Kita boleh dengar nasihat dari siapa-siapa saja, kawan-kawan sekalian. Tahun 2011, saya boleh cerita sedikit ya. Tahun 2011, saya mengajar di penjara selama 2 tahun. Kemudian jiran-jiran saya katakan, kenapa pergi penjara? Kenapa mengajar di penjara? Macam tak ada tempat lain untuk bagi ceramah, untuk bagi pengajaran. Saya katakan, karena saya sedang belajar dengan mereka. Jadi macam mengajar di penjara, ada banyak case yang saya tahu. Macam mana makcik boleh masuk ke dalam penjara? Saya kata demikian. Lalu dia katakan, saya drugs, saya membunuh, dan yang lain-lain. Dan terkadang justru dari mereka kita dapat nasihat. Dia katakan, saya adalah orang yang banyak kesalahan, tapi saya ingin berubah, saya ingin jadi orang yang lebih baik. Atau dia katakan, jangan macam saya lari daripada rumah, saya bergaduh dengan orang tua dan sebagainya. Jadi kita boleh belajar dari kisah pengalaman seseorang, sehingga tanpa sengaja kita dapat menerima nasihat dari orang tersebut. Bahkan dari anak kecil kita boleh belajar, kawan-kawan sekalian. Anak kecil tuh, budak-budak kecil tuh, dia bertengkar, bergaduh, 5 menit kemudian dia baik lagi. Orang dewasa bergaduh, 7 turunan tak baik-baik, dendam, marah, macam itu. Jadi kita belajar dari anak kecil. Atau anak saya umurnya 4 tahun, namanya Maria. Kita mendapat nasihat dari anak kecil, saya nak ceritakan mendapat nasihat dari orang lain, salah satunya anak kecil. Dari semua orang kita boleh dapat nasihat. Anak saya ini mulai belajar Quran dari umur 2 tahun, kawan-kawan sekalian. Lepas itu, saya hampir tak pernah sesungguhnya mendengarkan lagu-lagu dengan lirik-lirik yang melalaikan lah. Jadi pada suatu masa saya dengar lagu, sebab saya ada program TV, saya kena dengar supaya lagu itu layak atau tidak diletakkan dalam TV. Jadi saya putar lagu itu, anak saya katakan, dia panggil saya Uma. Uma, Uma kan ceramah, Uma ngaji, gak boleh dengar-dengar lagu macam itu, gitu katanya. Jadi dia menasihati saya seperti itu. Atau kalau saya marah dengan adiknya, dia katakan, Uma la taqtu la kaljanna, jangan marah, bagimu syurga. Jadi terkadang kita dapat nasihat dari orang-orang yang tak kita sangka-sangka. Jadi mudah menerima nasihat orang lain. Tapi apabila sudah sombong di sini, saya lebih tahu, saya lebih banyak ilmu, tak nak dengar. Betul tak? Air nih, kalau penuh macam ini, tak boleh dikasih air lagi, tak boleh dibagikan air. Tapi kalau kita kosongkan, dia boleh terima air tersebut. Jadi terkadang kita kena kosongkan diri juga untuk menerima nasihat-nasihat orang lain, walau kita sudah tahu nasihat itu. Beberapa waktu yang lalu, ada guru saya memberikan nasihat pada saya. Kalau berinteraksi dengan Quran, harus sabar dan istiqamah. Perkataan sederhana, sudah sering dengar, sudah tahu. Tapi seolah-olah kita perlu untuk terus-menerus diingatkan. Betul nggak, kawan-kawan sekalian? Mungkin apa yang saya bacakan hari ini, surah Al-Furqan 63-76 hari ini, mungkin sebagian kawan-kawan makcik sudah tahu, tapi terkadang manusia perlu diingatkan kembali. Jadi begitulah, ciri orang tawadhu adalah dia mudah menerima nasihat orang lain. Berikutnya yang kedua, dalam surah Al-Furqan ayat 64. Ciri Allah Rahman, hamba Allah yang Maha Pengasih adalah walladzina yabituna lirabbihim sujadaw wa qiyam. Walladzina yabituna lirabbihim sujadaw wa qiyam. Maknanya adalah ciri hamba Allah yang Maha Pengasih berikutnya, orang-orang yang menghabiskan waktu malam beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Orang-orang yang banyak melakukan qiyamul lail. Ramadan kemarin, ibu-ibu, makcik, puan-puan semua sudah di
dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk qiyamul lail. Senang melakukan qiyamul lail, ya. Senang bangun malam, salat malam. Dalam hadis riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik puasa setelah bulan suci Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, dan sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat malam. Salat malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 2 Hijrah pernah menjalankan sebuah perang yang kita kenal dengan nama Perang Badar. Perang Badar itu jumlah umat Islam sekitar 313 sampai 314 orang melawan orang-orang kafir Quraisy yang jumlahnya 1000 orang. Pada masa itu umat Islam dalam keadaan yang lemah, senjata-senjata tak banyak karena baru saja berhijrah dari Mekah menuju Yathrib. Sementara orang-orang kafir Quraisy sudah membawa senjata yang lengkap. Jadi pada malam itu Rasulullah SAW yang melayu menangis terus menerus sampai Abu Bakar katakan, sudah, Allah dengar doamu. Betul-betul Rasulullah menjalankan salat malamnya, doa maksimal betul-betul, dan esoknya tentu ikhtiar maksimal betul-betul. Dan lihat salah satu apa yang Allah tolong, Rasul katakan, yang kamu salat malam sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia, siapapun yang berdoa Allah akan kabulkan doa itu. Yang minta ampun kepada Allah, Allah berikan ampunan. Yang meminta apa saja, Allah bagi. Jadi Rasul mengatakan, ya Allah, kalau engkau tidak tolong kami asal dalam perang Badar, niscaya tidak akan ada orang yang menyembahmu lagi. Jadi Rasul betul-betul berharap, karena Rasul tahu kalau tak ada bantuan dari Allah pasti kalah bagi Islam. Dengan jumlah yang sedikit, dengan senjata yang tidak sehebat orang-orang kafir Quraisy, maka Rasul betul-betul meminta kepada Allah. Dan kemudian apa yang terjadi esok, dengan qiyamul lail Rasulullah, doa maksimal, ikhtiar maksimal, Allah menurunkan ribuan para malaikat-malaikat untuk membantu dalam perang Badar, dan perang Badar dimenangkan oleh orang-orang Islam. Begitu pula cerita tentang qiyamul lail, ada sebuah contoh lagi, kisah nyata, ada seorang syekh di Mesir kalau saya tak salah. Jadi beliau nak pergi bagi kuliah, bagi ceramah agama di negara lain. Jadi beliau malam itu beliau sengaja tidur di masjid, karena supaya dekat dengan airport, dengan kapal bandara, ya, airport. Jadi malam itu beliau qiyamul lail di masjid, beristirahat di masjid. Kemudian beliau tengok ada satu pemuda yang menjalankan sholat malam, betul-betul menangis terseduh-seduh, betul-betul menangis keras. Syekh tersebut mengatakan dalam hatinya, ya Allah, saya tak tahu permasalahan dia, tapi saya melihat dia menangis keras seperti itu, kabulkan doa dia ya Allah. Sedih, betul-betul sedih. Jadi ketika ditanya, Syekh ini bertanya kepada pemuda itu, kenapa, kalau boleh saya tahu apa yang terjadi? Maka pemuda itu berkata, saya sudah tak tahu lagi, esok pagi istri saya kena operasi karena ada penyakit berat, harus operasi, tapi saya tak ada uang. Sudah berbulan-bulan lamanya saya berusaha untuk mencari uang, tapi dan bekerja, cari pekerjaan, tapi saya tak dapat. Saya tak tahu lagi macam mana. Jadi setiap malam hanya qiyamul lail. Siang berusaha cari pekerjaan, malam qiyamul lail, mengadu kepada Allah. Besok adalah besok pada subuh istri saya harus operation dan uang harus ada. Saya tak tahu lagi macam mana. Kalau tak di operation, tak operasi bahasa Indonesia, nanti berbahaya, penyakitnya membahayakan dirinya. Maka pemuda ini mengatakan, tidak tahu lagi, saya hanya qiyamul lail saja. Malam qiyamul lail, siang bekerja. Malam qiyamul lail, siang cari pekerjaan, ikhtiar. Malam doa, siang ikhtiar. Kemudian singkat cerita, waktu subuh sudah masuk, kemudian pengurus masjid mengatakan, Syekh tolong jadi imam. Karena Syekh ini adalah orang yang sangat terkenal. Syekh ini jadi imam, tiba-tiba ada orang kaya yang tinggal di dekat masjid, dari hotel dengar ada suara imam yang terkenal, dia buru-buru langsung datang ke masjid. Dia kata, Syekh, Masya Allah, saya sangat suka pada Syekh. Semua ceramah Syekh di radio, di TV, semua saya dengar. Dan saya bahagia bisa berjumpa dengan Syekh. Saya minta tolong pada Syekh sebab saya punya uang sedekah yang saya belum bagikan kepada siapa-siapa. Sebab saya nak berikan sedekah ini pada orang yang betul-betul perlu, katanya. Jadi Syekh ini berbincang-bincang, berbual-bual berapa sedekah itu. Ketika si orang kaya dikatakan jumlahnya sekian, jumlahnya itu sama seperti yang diperlukan oleh si pemuda ini. Maka Syekh ini menangis. Orang kaya ini terkejut, kenapa Syekh menangis? Syekh bercerita, ada orang yang ikhtiar di siang hari malam qiyamul lail dan percaya bahwa Allah akan membantunya, bersandar penuh kepada Allah, menangis betul-betul dan percaya akan perkataan Rasul yang berdoa di qiyamul lail di malam sepertiga malam terakhir Allah kabulkan. Ternyata Allah berikan engkau pertolongan dari Allah untuk membantu si pemuda. Si orang kaya ini menangis, dua-duanya menangis. Lalu pemuda ini datang, mendatangi Syekh dan mendatangi
Orang kaya apa yang terjadi? Lalu diceritakan bahwa engkau melakukan sholat malam, kau meminta kepada Allah, Allah hantar sendiri. Uang itu Allah hantar sendiri lewat si fulan orang kaya ini. Lalu mereka bertiga-tiga semuanya menangis. Jadi terkadang kita tak tahu kawan-kawan sekalian, dalam qiyamul lail itu Allah menurunkan pertolongan yang sangat luar biasa. Aisyah radhiyallahu anha berkata dalam hadis riwayat Abu Dawud, janganlah kamu meninggalkan qiyamul lail atau sholat malam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya. Bahkan apabila beliau sedang sakit dan kepayahan, beliau sholat dengan duduk. Coba ibu-ibu tanya dengan nenek-nenek, orang-orang yang usianya sudah tinggi, 90 tahun, 100 tahun, banyak orang-orang Indonesia ramai, 90 tahun, 100 tahun, saya selalu tanya, nenek, boleh saya tahu apa rahasia? Macam wajah bahagia, wajah berseri-seri, tubuh sehat, apa rahasianya? Beliau kata, ya mulai, bangun sholat malam, baca Quran. Biasa orang-orang baca Quran ini matanya sehat, giginya masih banyak, orang-orang tua yang kia mulai, coba tengok ada makcik-makcik kat sini, tua-tua yang masih berseri-seri wajahnya, pasti salah satu amalan yang beliau lakukan adalah kia mulai, senantiasa sholat tahajud, sholat malam. Menurut mayoritas pakar fikih mengatakan bahwa sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan di malam hari secara umum setelah bangun tidur. Begitulah kawan-kawan sekalian. Jadi kalau kawan-kawan baca surah Al-Qariyat ayat 15 dan ayat 18, orang-orang yang diberikan oleh Allah syurga ialah orang-orang yang di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohon ampun di waktu pagi sebelum fajar. Jadi tidak syurga, tidak menjadi hamba Allah yang maha pengasih, tak ada cara lain, salah satunya bangun setiap hari untuk sholat malam. Tidak sama antara orang-orang yang sholat malam dan orang-orang yang tidak sholat malam, kawan-kawan sekalian. Dan kita tahu tadi bahwa sholat malam adalah sebaik-baik sholat sunnah. Dan sholat malam adalah kebiasaan dari orang-orang yang saleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semua, hendaklah kalian melaksanakan qiyamul lail, karena sholat malam adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian dan membuat kalian lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat malam dapat menghapuskan kesalahan dan dosa. Jadi teman-teman sekalian, terkadang kita hanya sholat malam kalau kita diberikan ujian oleh Allah ketika kita sedih saja. Kawan saya berkata, anaknya terkena penyakit leukemia. Beliau kata, beliau baru merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diuji anaknya terkena leukemia. Terkadang kalau kita diberikan ujian oleh Allah, ujian kehidupan berupa bahagia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan ujian kesedihan supaya kau bangun lagi sholat malam. Betul tak kawan-kawan sekalian? Padahal ujian Allah itu ada ujian berupa kebaikan, kesedihan, kebahagiaan, ada ujian berupa kemalangan seperti itu. Ya. Baca surah Al-Anbiya ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Semua yang bernyawa akan mati dan Allah akan memberikan ujian kehidupan kepada kita dengan kebaikan, dengan keburukan, dengan kesenangan, dengan kesedihan. Jadi maknanya, lagi senang, lagi kaya, lagi hebat, kia mulai, lagi sedih, kia mulai. Jadi jangan hanya lagi sedih, lagi punya hutang yang banyak, lagi ada masalah, baru bangun sholat malam. Tapi ketika dikasih kaya, dikasih sehat, lupa sholat malam. Tak seperti ini. Karena ujian dari Allah SWT, kaya pun ujian. Kufur atau syukur? Kufur nikmat atau syukur? Kalau bersyukur, Allah tambahkan nikmat. Kalau kufur, hari ini hartamu banyak, besok Allah kasih kebakaran, habis harta. Hari ini kau sehat, besok Allah tiba-tiba kasih penyakit yang membuat kau terbaring di atas tempat tidur. Begitulah kawan-kawan sekalian. Jadi bangun sholat malam dalam setiap keadaan. Kita yang perlu Allah, Allah tak perlu kita. Kita sholat tak sholat, Allah tetap mulia. Jadi sholat wajib pasti dan bangunlah untuk sholat malam. Bangun untuk sholat malam. Kawan saya katakan, saya satu hari baca 5 juz Al-Quran. Okay. Macam mana caranya? 3 juz saya baca masa saya qiyamul lail, masa saya sholat malam. Sholat malam, sholat sunnah, dia memegang Quran atau ada macam standing, jadi dia letakkan Quran, dia baca Quran pelan-pelan dengan tartil. Boleh juga macam itu. Jadi dalam sholat tahajud, sholat malam, kawan-kawan sekalian yang belum menghafalkan Al-Quran atau saya yang belum banyak hafalan Quran, kita bisa membaca Al-Quran dengan memegang Quran atau kita letakkan Quran di tempat tertentu ya, yang berdiri, kemudian letakkan Quran yang besar kita baca. Seperti itu. Berikutnya,
Yang ketiga, ciri ridha Ar-Rahman, hamba Allah yang maha pengasih. Yang ketiga, yang kedua tadi apa, perempuan sekalian? Adalah melaksanakan sholat malam. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang menjadi hamba Allah yang maha pengasih, ciri-cirinya adalah orang-orang yang senantiasa berlindung kepada azab neraka. Perhatikan surah Al-Furqan ayat 65. Rabbana surif 'anni 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana ghurama. Yakni orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahannam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Ingin jadi hamba Allah yang maha penyayang, maka setiap hari kena berdoa agar dihindarkan diri dari azab api neraka. Tak hanya perkara, ya Allah, selesaikan hutang saya, ya Allah, berikan saya harta yang banyak untuk bisa sekolahkan anak-anak saya di tempat yang bagus, berikan pekerjaan yang baik. Tak hanya perkara-perkara dunia, tapi juga minta sama Allah untuk melindungi diri kita sendiri dari azab api neraka. Ini penting, kawan-kawan sekalian. Oleh karena itu, baca saat tasyahud akhir sebelum salam. Ada doa yang kawan-kawan sudah baca. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabr wa min 'adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan setelah mati, serta dari kejahatan dajjal, dari fitnah dajjal, dari hadis Bukhari Muslim. Jadi baca doa itu sehari-hari, kawan-kawan sekalian, karena kehidupan dunia sementara saja. Kehidupan dunia seperti musafir, kita ini seperti orang yang sedang melakukan sebuah perjalanan. Kehidupan abadi yang harusnya banyak doanya itu untuk nanti, kehidupan akhir nanti. Jadi banyak doa untuk dilindungi dari azab kubur, dilindungi dari azab api neraka, fitnah dajjal dan yang lain-lain. Tadi kita baca juga wa min 'adzabil qabr. Wa min 'adzabil qabr. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah melindungi kita dari azab kubur, kawan-kawan sekalian. Kenapa harus berlindung dari azab kubur? Kawan-kawan, ada cerita tentang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau pernah lewat ziarah kubur dan beliau menangis terseduh-seduh. Beliau menangis keras. Sahabat bertanya, ya Utsman, kenapa kau menangis seperti itu? Bukankah kau sahabat yang dijamin masuk syurga oleh Rasulullah SAW? Lalu apa yang Utsman katakan, kawan-kawan sekalian? Kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat. Siapa yang sekarang berhasil di situ, setelahnya lebih mudah. Siapa yang celaka di kubur, maka setelahnya akan susah. Tidaklah aku melihat suatu pandangan yang lebih mengerikan daripada kubur. Begitu kata Utsman bin Affan. Maka perlulah kita ucapkan wa min 'adzabil qabr. Kita berlindung kepada Allah dari azab kubur, kawan-kawan sekalian. Azab kubur luar biasa. Di mana bagi orang-orang yang kafir tak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kubur akan gelap, kubur akan sempit, menghancurkan tulang-tulang kita. Kita akan lihat bagaimana taman-taman neraka bagi orang beriman, taman-taman syurga, dan mulai ada siksaan di situ bagi orang-orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, ciri dari Ibadur Rahman, ciri dari hamba Allah yang maha pengasih. Kawan-kawan baca surah Al-Furqan ayat 67. وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Yakni, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih ialah orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan keduanya secara wajar. Maknanya apa? Tidak boleh berinfak secara berlebihan. Kalau macam itu, ada tabung dana kafir ada di sini, kita tak boleh serahkan uang kita semuanya. Bukan macam itu, kawan-kawan sekalian. Tak boleh membelanjakan. Jadi ciri yang keempat Ibadur Rahman adalah pertengahan dalam membelanjakan harta. Dia tidak kikir, dia tidak boros, dia tidak hambur-hambur uang. Maknanya adalah untuk diri sendiri dan untuk keluarga. Kalau ada harta tak boleh dia boros, hambur-hambur. Kita ini banyak baju, banyak puan-puan, nak pergi kondangan itu apa ya bahasa Melayunya ini, nak pergi pesta, dia kata, saya tak punya baju lah, dia kata macam itu. Padahal baju banyak dalam lemari. Banyak baju, saya tak punya bag, orang Indonesia kata tas.
tas tangan, handbag. Saya tak punya handbag lah. Padahal koleksi dia banyak, brand banyak, macam tu. Tak boleh macam tu, terlalu berlebihan. Semua barang itu akan dihisap oleh Allah SWT. Mereka akan bicara digunakan untuk apa mereka itu semua. Maka pastikan baju-baju yang kita pakai, yang kita punya, pastikan pernah dipakai untuk beribadah kepada Allah SWT. Kelak semua collection kita itu, koleksi-koleksi barang-barang itu semuanya, perhiasan, berlian, apa semua yang puan-puan punya, baju, kasut, apa semua, semua akan dihisap oleh Allah SWT. Jadi tidak boleh membelanjakan harta secara boros. Daripada boros, lebih baik sedekah. Apa harta kita apa? Apa yang kita makan jadi kotoran? Apa yang kita pakai akan rusak? Harta kita adalah sedekah di jalan Allah SWT. Kekal abadi amal jariah sampai hari akhir nanti, kawan-kawan sekalian. Jadi untuk diri sendiri dan keluarga tidak boleh menginfakkan harta berlebihan, boros macam itu, tak boleh. Dan tidak boleh kikir, tidak boleh pelit. Tapi kalau kita tengok, untuk agama Allah, lihat bagaimana pada saat perang Tabuk, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memberikan seluruh hartanya di jalan Allah. Pernah dengar bagaimana Abu Bakar sudah seluruh hartanya di jalan Allah? Kata Rasul, engkau tinggalkan anak istrimu, bagaimana? Bagaimana kau tinggalkan mereka kalau kau berikan seluruh hartamu di jalan Allah? Abu Bakar katakan, aku titip anak dan istriku kepada Allah Subhanahu wa Taala. Maka di sini Hasan Al Basri mengatakan, kawan-kawan sekalian, nafkah yang dibelanjakan di jalan Allah tidak disebut boros, tidak disebut berlebihan. Jadi kalau diberikan di jalan Allah tidak ada kata-kata berlebihan. Tidak ada orang miskin karena sedekah. Pernah dengar tak? Saya miskin. Kenapa puan miskin karena sedekah? Pernah dengar tak? Tak ada orang miskin karena sedekah. Orang kaya karena sedekah. Allah berikan harta dan rezeki karena sedekah. Puan-puan tengok surah Al-Baqarah 261. Bagaimana janji Allah melipat gandakan, memperbanyak harta rezeki orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yud'ifu liman yasha'u wa huwa wasi'un 'alim. Perhatikan janji Allah bagi orang yang berinfak di jalan Allah. Apa kata Allah? Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan dari siapa yang Allah kehendaki. Allah Maha Luas, Allah Maha Mengetahui. Hari ini kita buang harta kita untuk jalan Allah, esok Allah bagi harta itu, bagi rezeki itu. Entahlah harta kita lebih banyak, entahlah tubuh kita sehat, entahlah anak-anak kita jadi baik, suami jadi sayang, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saja ibu berada di jalan, tiba-tiba ada orang, kereta orang kena kereta kita, hanya kena sedikit saja. Yang harusnya mobil itu terbalik, tapi hanya kena sedikit saja. Sebab apa? Sebab sedekah. Sedekah bisa menghancurkan, bisa menghalau bala, bisa mencegah bencana-bencana. Seharusnya mobil ibu terbalik, kereta ibu terbalik, tapi karena sedekah yang puan-puan macam-macam berikan, hanya terkena sedikit saja kereta itu. Mungkin bisa saja seperti itu, karena sedekah. Jadi, karena sedekah yang kita berikan selama ini bisa membuat pertolongan kepada kita. Atau membicarakan mengenai infak atau sedekah, infak di jalan Allah. Perhatikan surah Al-Munafiqun, surah ke-63, ayat ke-10. Bagaimana orang-orang yang mati menyesal dan minta sama Allah, ya Allah bangkitkan, ya Allah tunda kematian saya sedikit lagi, ya Allah, supaya saya bisa berinfak di jalan Allah SWT. Kita baca ayatnya, Al-Munafiqun ayat ke-10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وعدكم من الصالحين. Maknanya, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia menyesal dan berkata, ya Tuhanku, sekiranya engkau menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Kenapa sedekah? Kenapa dia minta sedekah? Bukan sholat, bukan pergi haji, bukan apa-apa lain.
Karena sholat pergi haji memerlukan proses untuk melakukannya. Tapi sudah kok berbuat baik langsung bisa langsung dikerjakan. Jadi orang-orang yang mati ingin dibangkitkan kembali atau tunda kematian ya Allah supaya bisa bersedekah. Jadi begitu kawan-kawan sekalian. Ya, jadi sifat Abdurrahman yang keempat adalah dia menginfakkan hartanya. Untuk di jalan Allah berikan saja. Insyaallah Allah ganti. Saya cerita sedikit Bu sebelum kita melanjutkan yang kelima, 6, 7 dan 8. Nanti juga ada tabung dana tahfiz yang akan diberikan untuk puan-puan sekalian. Tahun 2016 saya buat Maskanul Huffaz. Maskanul Huffaz adalah tempat tinggal para penghafal Quran percuma untuk yatim piatu du'afa. Orang-orang Indonesia ramai, ada 250 juta orang yang tinggal di Indonesia. Betul tak? 250 juta orang. Betul tak? Kalau salah tolong kasih tahu saya. Seorang Indonesia tak tahu jumlah orang Indonesia ramai sangat. Ramai orang-orang Indonesia ini. Ya. Yang pandai-pandai banyak. Orang-orang Indonesia banyak yang hafal Quran juara dunia banyak. Tapi sebagian mereka tak punya uang untuk belajar. Sebab itu ada Maskanul Huffaz. Saya buat sebuah lompat Quran gratis. Sampai hari ini baru ada studennya baru ada 200. Dan sudah hampir 150 orang yang hafalan Quran dia selesai. Dan akan datang terus anak-anak yang pintu lainnya. Kemudian saya cerita bukan bagian dari riya, saya cerita bagaimana Allah memberikan pertolongan kepada saya. Maka awal-awal berdiri banyak bagi scholarship pada mereka. Lalu kawan-kawan saya kata, kenapa perhatikan orang lain, tak perhatikan kena tabung banyak uang, kena simpan uang banyak untuk anak-anak sendiri sekolah. Anak saya masih umur 1 tahun, 3 tahun dan 4 tahun. Saya sibuk dengan membelanjakan harta, menginfakkan harta untuk para murid-murid Maskanul Huffaz, para penghafal Quran. Lihat bagaimana cara Allah mengganti rezeki saya puan-puan sekalian. Anak saya umur 2 tahun saya masukkan ke dalam International Tahfidz School yang ada di Indonesia. Mahal bayarnya. Tapi saya tak pernah bayar uang sekolah. Sebab apa? Sebab saya lupa. Saya dakwah, saya lupa bayar uang sekolah. Jadi masa di Indonesia itu ada report. Jadi guru-guru tuh dalam 6 bulan sekali ada report. Kena orang tua datang ambil report tuh. Ketika saya datang, saya katakan, saya kena bayar berapa puluh juta. Maksudnya, terlalu banyak yang belum saya bayar. Saya katakan, saya malu sebab di sekolah tak pernah ingatkan saya, jadi saya malu lah. Kemudian dia kata, tak payah bayar. Pemilik sekolah katakan, anak-anak Puan Oki, mau anak saya ada 3. Dia kata, nanti anak-anak ada lagi, dia tahu bahwa saya tak punya anak banyak. Dia kata, nanti anak-anak lainnya semuanya. Dari tadika atau TK ya, tamat kanak-kanak. Sampai high school nanti free, percuma tak payah bayar. Masa itu saya katakan pada ustazah-ustazah yang ada di Maskanul Huffaz, Masya Allah, saya bersyukur kepada Allah. Saya buang harta saya di sini, Allah bagi harta saya di tempat yang lain. Jadi tak ada ceritanya orang susah karena banyak sedekah. Saya datang ke masjid mana-mana, banyak orang berkata pada saya punya uang simpan, uang simpanan bank, dia masukkan uang dalam bank. Tapi ketika dia dapat gaji, lepas itu keluar lagi. Sebab dia sodako, dapat gaji sodako macam itu. Tapi hidupnya cukup dari Allah Subhanahu wa Taala. Entahlah bagaimana Allah bagi rezeki itu kawan-kawan sekalian. Jadi kita jadi hamba-hamba Allah yang berusaha untuk bersodako di jalan Allah. Rasul katakan khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau ada harta, berikan harta kita di jalan Allah. Kalau kita punya tenaga, berikan tenaga kita. Banyak volunteer-volunteer kan memberikan tenaganya di jalan Allah Subhanahu wa Taala. Semalam saya baru bikin video, buat video untuk Heliza Helmi, untuk Kak Ijab ya. Beliau sedang pergi ke Gaza, jadi saya kata saya iri lah, saya jealous, saya nak juga pergi Gaza juga. Beliau memberikan tenaganya di jalan Allah, kawan-kawan sekalian. Atau berikan ilmu, kalau ada ilmu, berikan di jalan Allah SWT. Sesuatu yang tidak pernah berkurang dan akan terus bertambah adalah dengan memberikan ilmu kepada orang lain. Jadi ada cerita menarik, guru saya pernah cerita juga. Ada kejadian-kejadian. Pusat-pusat tahfidz saling bersaing, tahu bersaing buat-buat berlomba-lomba satu sama lain. Dia katakan, tak payah belajar di tahfidz itu, tak bagus, belajar di tahfidz saya saja. Atau dia ambil guru, kamu dibayar di gaji berapa di tahfidz itu, kamu pernah bekerja di tempat saya, dia kata macam itu. Ini saya ceritakan ibroh lah, bukan bagian dari gibah ya, ibroh. Kamu bisa belajar dengan saya, bisa bekerja di tempat saya bisa kasih gaji lebih besar. Jadi macam bersaing. Tak sepatutnya macam tu. Sepatutnya adalah kita khairun nas anfa'uhum linnas. Semakin banyak pusat tahfidz, berikan saja apa modul kita atau kita sharing bagaimana cara pengajaran yang baik misalnya, sehingga itu bagian dari memberikan ilmu di jalan Allah Subhanahu wa Taala. Tidak ada ilmu yang ketika diberikan kemudian kita berkurang, tak mungkin. Kita berikan ilmu, kita semakin bertambah insyaallah.
Kata Allah, "Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Kita saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Jadi jangan pelit, jangan kikir, kedekut, bakhil, apalagi di segi bahasanya. Tak payah lah macam itu. Jadi kita berikan saja insyaallah. Kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ganti lebih besar, berkali-kali lipat lebih besar, seperti itu insyaallah. Berikutnya, berikutnya ciri hamba Allah yang Maha Pengasih yang kelima, yakni tidak berbuat syirik, tidak membunuh, dan tidak berzina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون يعني dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain Allah tauhid dan tidak membunuh orang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Jadi ciri hamba Allah yang kelima tadi adalah dia tidak berbuat syirik, Allah tauhid. Kita katakan dalam salat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu lah kami menyembah ya Allah dan hanya kepada-Mu lah kami memohon pertolongan, itu tauhid. Atau kita baca surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Katakan Tuhan itu satu, Allahu samad, Allah tak bergantung. Lam yalid wa lam yuulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sama setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu samad, Allah tak bergantung, tempat menyandarkan diri, tempat meminta segala sesuatu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan syirik. Jangan menduakan Allah. Jangan minta pertolongan kepada jin, kepada dukun, kepada benda-benda, cincin, jimat-jimat. Tahu sih bukan jimat apa yang di sini bahasanya? Jimat itu benda yang dipercaya dapat menolong untuk bahasa Indonesia. Apa tuh namanya? Ada kalau saya pergi ke satu tempat ada negara yang kata kalau pakai benda ini akan tolong kita. Contohlah itu yang tidak boleh, itu perbuatan yang syirik. Maka dalam surah Luqman ayat ke-13, Luqmanul Hakim adalah seorang bijaksana. Beliau mengatakan kepada anaknya, "Ya bunayya, la tusyrik billahi, inna syirka la dzulmun 'adzim." Jangan kau menyekutukan Allah, jangan kau menduakan Allah. Menduakan Allah sebuah kezaliman yang besar. Jadi pastikan di dalam hati, ini nasihat buat saya juga, lah, susah juga berkata, amalkan susah juga. Pastikan di dalam hati Allah dan Rasulnya diletakkan di atas segala-galanya. Namun kalau hati kita sudah berpaling kepada selain Allah, maka tentu saja akan diisi dengan yang lain-lain. Anak-anak muda, masanya suka dengan Korea. Dia suka dengan Korea-Korea, dia suka nonton drama-drama Korea sepanjang waktu. Dia berhenti kalau dia makan saja. Siapa tuh? Saya lah dulu. Saya baru cekau-cekau ini sebab saya korban ya. Maknanya adalah saya pernah melakukan dan itu perbuatan lalai kata Korea. Itu artinya sudah menduakan Allah, kita sibuk dengan sesuatu sehingga kita lupa ketika Allah panggil, muadzin panggil untuk sholat, lalai. Jadi tak boleh begitu. Rabi'atul Adawiyah adalah seorang wanita sufi yang mengatakan ketika ada pemuda yang datang padanya, "Ya Rabi'atul Adawiyah, saya mencintaimu." Lalu Rabi'atul Adawiyah mengatakan, "Di belakang kamu ada perempuan lebih cantik daripada saya." Beliau melihat ke belakang dan kemudian apa yang dikatakan oleh Rabi'atul Adawiyah, "Nah, tidak ada perempuan itu," katanya. "Engkau melihat ke belakang, kamu sesungguhnya tidak ada perempuan itu. Engkau tidak sungguh-sungguh mencintaiku, karena orang yang mencintai tidak akan pernah mungkin berpaling. Kalau engkau cinta kepada Allah, kau katakan cinta, kau tidak akan pernah mungkin berpaling. Kalau engkau cinta kepada Allah, kau akan baca surat cintanya Allah, yakni Quran. Kalau engkau cinta kepada Allah, kau akan senang berlama-lama berbicara dengan Allah dalam salat. Jadi perbanyak salat adalah karena cinta kepada Allah, perbanyak baca Quran adalah cinta untuk mendengarkan kata-kata yang detik kita cintai. Seperti itu, jadi tidak syirik, kokoh tauhid insyaAllah. Berikutnya tadi, tidak membunuh. Islam ini luar biasa, karena fitnah-fitnah besar. Orang Islam dikatakan teroris dan sebagainya. Padahal Islam mengajarkan kita kalau membunuh satu nyawa yang tidak ada alasan syar'i, maka engkau seolah-olah membunuh seluruh nyawa. Kalau engkau menyelamatkan satu nyawa, maka engkau seolah-olah menyelamatkan seluruh nyawa. Jadi Islam menghargai setiap nyawa kawan-kawan sekali. Jadi tidak ada alasan membunuh tanpa alasan yang syar'i. Kecuali mungkin dalam perang, tentu saja ya. Itu pun tak boleh membunuh anak-anak, tak boleh membunuh wanita, tak boleh membunuh
orang ahli ibadah yang sedang beribadah di tempat ibadahnya itu pun masih ada adab di dalam surah. Begitulah Islam mengajarkan kita. Dan tidak berzina. Tidak berzina, Allah katakan apa? Wala taqrabuz zina. Allah katakan jangan dekati zina, bukan jangan berzina. Wala taqrabuz zina, inna kana fahisya wa sa'a sabila. Jangan dekati zina. Syaitan juga mengatakan, ayo zina, tak mungkin. Syaitan itu step by step. Jom, pusing sana dengan boyfriend untuk anak-anak muda lah. Jom, call. Nak cerita apapun, bolehlah dengan suami orang, macam itu. Atau apa? Macam-macam lah cara syaitan itu. Syaitan tak katakan, ayo kita berzina. Tak, dia sedikit demi sedikit, step by step. Jadi, itu sebabnya kenapa Allah katakan wala taqrabu zina inna kana fahisya wa sa'a sabila. Jangan dekat zina. Tapi hati-hati kawan-kawan sekalian. Bahaya juga kita nih. Banyak orang katakan hindari tempat-tempat maksiat, betul. Tapi dalam tempat-tempat yang baik pun kita kena jaga juga. Contoh, kawan saya bercerita pada saya. Saya sehari-hari pergi dari rumah, pergi office, pergi masjid dengan ikut usrah, dengan ceramah-ceramah agama. Macam mana dia tergoda dengan orang lain? Tahu tak perempuan apa yang dia katakan? Saya jatuh cinta dengan ustaz saya. Begitu katanya. Macam mana? Dia takut pada diri dia sendiri. So, dia tak pergi kemana-mana. Tapi dia kata pada saya, dia jujur pada saya. Dia nak saya bagi kata-kata untuk meluruskan kembali ke jalan yang benar. Dia katakan, setiap ada ustaz saya yang bicara, ketika saya dengar, boleh tak saya cerita macam ini? Karena ini kisah nyata, boleh? Ini jadi ibrah. Mungkin saja, wallahu a'lam ya. Semoga Allah hindarkan kita dari hal-hal seperti itu. Tapi dia katakan, saya ikut belajar. Dia kata setiap saya dengar ceramah agama dari ustaz, karena suami dia macam-macam lah dia katanya. Jadi intinya adalah dia katakan, setiap kali saya tengok ustaz itu, ya Allah, wajahnya berseri-seri, perkataannya ya Allah mendebarkan hati, menenangkan, andaikan suami saya seperti dia. Itu tuh, hati-hati. Apa saya katakan? Tak payah ikut ceramah ustaz itulah, cari ustaz lain, saya katakan macam itu. Cari ustaz lain, atau cari ustaz lain. Karena bahaya, berbahaya, kita kena cut, potong. Tak boleh lagi teruskan, tak boleh macam itu. Kita kena jaga diri kita. Jadi begitulah perempuan sekalian, maknanya adalah di dalam surah Al-Furqan tadi ayat 68, dia tidak berzina, maknanya dari awal. Jangan bermain api kalau tak ingin terbakar. Ada kawan saya juga, dia kata, saya tak berani pergi reuni. Reuni tau ya, reuni? Hah? Ya, orang Indonesia kata reuni lah ya. Jadi dia kata, saya takut pergi reuni. Sebab apa? Pergi reuni kita menjalin ikhwah kembali dengan kawan-kawan. Sebab dulu saya punya boyfriend banyak sangat. Masa saya high school, masa saya university, saya tak berani. Okay, bagus. Jaga diri, bagus. Macam tu lah. Jadi kita kena jaga diri. Kita perempuan yang punya harkat martabat, yang punya wibawa, boleh sama suami kita buat macam-macam boleh. Tapi sama laki-laki asing, laki-laki asing kena jaga wibawa, jaga diri. Seperti itulah, jaga diri baik-baik. Karena kadang syaitan masuk lewat pintu mana-mana saja kan kawan sekalian. Kita rasa kita ada ibadah begitu, tiba-tiba Allah uji. Entah bagaimana caranya. Jadi kena jaga pandangan lah. Ya, kena menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak perlu. Ini terkhusus untuk ibu-ibu muda. Kalau sudah nenek-nenek, insya Allah aman, insya Allah. Baik, tak apa ya, intermezzo saja. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya adalah surah Al-Furqan ayat ke-72, yang ke-6. Ciri hamba Allah berikutnya yang ke-6. Ciri hamba Allah yang maha pengasih, yakni berpaling dari perkara-perkara yang haram atau sia-sia dan menjaga kehormatan diri. Perhatikan surah Al-Furqan ayat ke-72. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. يعني dan orang-orang yang tidak menghadiri hal-hal yang haram, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui begitu saja dan menjaga kehormatan dirinya. Artinya tidak perlu menghadiri program-program yang di dalamnya ada musyrik, perayaan-perayaan yang tidak ada faedahnya, majelis-majelis tidak berguna, konser-konser
Yuzik yang melalaikan dan membuat kita lupa kepada Allah dan Rasulnya, hindari perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya. Dikatakan Syekh Abdul Rahman bin Nasir rahimahullah berkata, hamba Allah yang beriman tidaklah menghadiri az-zuhur, yang dimaksud adalah perkataan dan perbuatan yang haram. Mereka benar-benar menjauhi majelis yang terdapat perkataan dan perbuatan yang haram, seperti melecehkan ayat-ayat Allah, debat, berdebat yang batil, ribah, namimah, mencela, mengutuk, menuduh, mendusta, mempermainkan ayat-ayat Allah, mendengarkan nyanyian haram, dan meminum khamr. Jika mereka tidak menghadiri perbuatan-perbuatan haram tadi, tentu saja mereka tidak mengatakan atau tidak melakukannya. Maknanya adalah hindarkan diri dari semua perbuatan yang tidak ada gunanya. Ada Al-Quran ini tugas kita ini, nasihat buat diri saya sendiri lah, baca semua. Quran ini tidak ada habis-habisnya, betul tak? Quran ini kena dibaca. Baca setiap hari. Lepas dibaca, dia tadabbur, kita pahami, kita maknai, kita hayati artinya, terjemahannya. Ketiga, Quran ini dihafalkan. Kena hafal Quran. Kedudukanmu di hari akhir berdasarkan ayat-ayat yang kau baca atau ayat-ayat yang kau hafalkan. Hafal Al-Quran tersebut. Banyak dengar, masih untuk diri saya banyak dengar merontal ayat suci Al-Quran. Semakin lama kau dengar, semakin kau hafal insyaAllah. Al-Quran ini diamalkan. Apa sudah kau tahu, kau amalkan dan Al-Quran diajarkan. Jadi, tugas kita dengan Quran banyak. Sehingga harusnya kita tidak ada waktu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang melalaikan. Jadi kalau kita rasa kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi agak berwahiman yang boleh maha pengasih, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, berfaedah, tinggalkan. Jangan pergi ke tempat-tempat syubhat, jangan pergi apalagi ke tempat-tempat yang diharamkan. Jangan mendatangi tempat-tempat yang membuat kita lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang beriman kalau berada di tempat-tempat seperti itu, gelisah hati. Tak selesa, dia rasa macam tak balik rumah, macam itu. Karena banyak hal yang harus dia pelajari dari Quran. Yang harus dilakukan dengan Quran. Nanti selepas hafal kena murojaah sampai mati. Murojaah maknanya mengulang-ulang kembali hafalan ayat suci Al-Quran yang sudah dihafalkan. Jadi kalau kita sudah sibuk dengan Quran, insyaAllah tak ada masa kita mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya. Ada orang kata, kalau saya stres, saya ini tawaf. Bagus, dia kata tawaf bagus, insyaAllah. Tapi tawaf dekat mall, dia kata macam itu. Tak tawaf di Ka'bah, dia tawaf dekat mall. Dia kata kalau tawaf dekat mall, dia happy. Tengok-tengok, jalan-jalan berjam-jam. Atau ada orang yang suka kumpul-kumpul dengan teman-teman wanita berjam-jam. Kumpul-kumpul, berjumpa dengan teman wanita, ukhuwah Islamiyah, bagus, boleh. Tapi ada masa. Tak setiap hari berjam-jam, tak apa-apa yang dia cakap tu. Nanti dia kata, suami saya, cakap-cakap yang lain-lain. Berhibah pula. Kata Allahumma libasulah kebuatan, libasulah pun. Pasanganmu libas, pakaian, tutup aib, jaga kekurangan, tak boleh dia siarkan. Terkadang perempuan ini kalau sudah berkumpul dengan perempuan-perempuan lainnya berjam-jam lamanya, tidak membahas Quran, tidak bercakap pasal Quran. Kalau bercakap pasal Quran bagus, kalau mengaji Quran bagus. Tapi kalau kumpul-kumpul tak ada manfaatnya, dia akan cakap yang macam-macam. Perkara orang lain dia cakap. Karena perempuan ini satu hari 25.000 kata-kata dia keluarkan dari mulut, laki-laki 7.000 kata-kata saja. Begitu kata penelitiannya. Jadi perempuan ini memang banyak bicara. Kalau tak kontrol, bicara macam-macam. Banyak bicara, banyak dosa. Kata Rasul, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Berkata baik maknanya, bicaralah, jangan diam terus. Ada orang diam terus. Bicaralah, kalau perkara itu baik, penuh manfaat, penuh ilmu, bicara. Lebih baik bicara, kalau memang apa yang dikeluarkan itu ilmu, manfaat, hikmah. Tapi kalau tak bisa, diam. Diam pun bukan diam saja, diam adalah zikrullah. Diamnya adalah berzikir beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh, ciri hamba Allah berikutnya. Dalam surah Al-Furqan ayat 73. Adalah mudah menerima nasihat dan peringatan. Kita baca surah Al-Furqan ayat 73. Walladzina idza dzukirullah salah. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhruu 'alayha summaw wa 'umyana. Itu ayatnya, yakni
dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Mudah menerima nasihat dan mudah menerima peringatan. Orang-orang yang mudah menerima nasihat dan peringatan, ciri-ciri berikutnya biasanya, Al-Quran kan nasihat, Al-Quran kan adalah kalam Allah. Biasanya hatinya hidup, orang yang menerima nasihat adalah hati yang hidup. Cepat menerima kebaikan adalah ciri hati yang hidup. Dan ciri hati yang hidup adalah ciri dari orang-orang yang benar-benar beriman. Kawan-kawan baca surah Al-Anfal ayat 2. Ciri orang yang betul-betul beriman. Kita cek, betul tak kita ini orang-orang yang betul-betul beriman? Dan betul tak bahwa kita diberi peringatan oleh ayat-ayat Allah cepat dengar? Kita tidak menjadi orang yang tuli dan buta. Ya. Coba baca surah Al-Anfal ayat 2. Di situ disebutkan, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zalatuhum imanuhum wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah maka gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah kuat keimanannya. Dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Maka coba kita lihat keadaan diri kita sendiri. Pernah tak dalam kehidupan kita 1, 2, 3 kali ketika baca Quran, dari bacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dan disebut nama Allah, ada suatu rasa di diri kita dan rasa. Kalau ada, tanda hati mati. Kalau hati itu tersentuh dengan ayat suci Al-Quran, terkadang kita mengalirkan air mata ketika kita baca Quran, kita dengar hadis-hadis Nabi, tanda hati masih hidup. Maka bersyukurlah punya hatinya masih hidup. Dia cepat menerima kebaikan, dia dengar kebaikan dia lakukan, dia terima nasihat dia lakukan. Itulah ciri dari hamba Allah yang Maha Pengasih. Ya, jadi orang-orang yang menerima cepat menerima nasihat dan menerima peringatan. Salah satunya ketika baca Quran, sami'na wa ata'na. Kami dengarkan taat ya Allah. Begitu. Berikutnya, ciri hamba Allah yang Maha Pengasih yang terakhir adalah senantiasa meminta agar diberikan pasangan dan keturunan yang menyejukkan hati. Dia minta juga untuk lingkungannya pribadi, untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya dengan doa mahsyur yang pasti buat selalu baca setiap hari. Yakni doanya adalah والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Dan orang-orang ini berkata, ya Tuhanku dan Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami atau pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi minta sama Allah setiap hari. Kalau kita punya keluarga baik, insya Allah kita fokus untuk bisa melakukan kebaikan yang lebih besar lagi. Itu tidak bermasalah. Kalau kita sudah punya masalah di rumah, bagaimana nak fokus untuk bisa melakukan ibadah yang baik, melakukan kebaikan untuk orang lain di luar. Jadi minta sama Allah, termasuk diri saya, minta sama Allah, Allah jaga keluarga kita, insya Allah. Yang semuanya, suami, istri, anak-anak, semua berada dalam jalan ketaatan kepada Allah SWT. Kita doa, Rabbana hab lana azwajana wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Itu wajib yang saya katakan. Setiap hari kita berdoa seperti itu. Terkadang Allah uji kita dengan perkara rumah tangga, kawan-kawan sekalian. Allah uji dia baik, tapi suami tak baik. Dia baik, tapi anak tak baik. Jadi kita minta sama Allah, Allah jaga rumah kita, insyaAllah. Kalau sudah melakukan semua itu, maka apa yang akan kita dapatkan? Perhatikan surah Al-Furqan ayat ke 75. Ulaika yujzawna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Yani, mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi di dalam syurga atas kesabaran mereka. Dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Mereka kekal di dalamnya. Syurga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Jadi kalau kita sudah melakukan semuanya, insya Allah, maka Allah berikan kita syurga, ganjaran syurga, memberikan hadiah berupa tempat terbaik yang di syurga. Jadi begitulah kawan-kawan sekalian. Ya. Hari ini saya mengingatkan diri saya dan kita semua untuk sama-sama menjadi hamba Allah yang Maha Pengasih. Kita review sedikit lagi, sekali lagi supaya ingat poin-poinnya.
ciri hamba Allah yang masih harus kita lakukan dan kita minta agar Allah bantu kita untuk melakukannya, yang pertama adalah tawadhu dan bijaksana, tawadhu, rendah hati. Yang kedua adalah senantiasa untuk senang melakukan qiyamul lail. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang senantiasa berlindung dari azab api neraka. Yang keempat, ciri Allah Maha Pengasih adalah dia pertengahan dalam membelanjakan harta. Dia tidak boros, dia tidak kikir, dan juga tidak kikir dan tidak boros. Jadi pertengahan dalam membelanjakan harta. Yang kelima, ciri hamba Allah yang Maha Pengasih, yakni dia tidak berbuat syirik, dia tidak membunuh, dan dia tidak berzina. Yang keenam, dia senantiasa berpaling dari perkara-perkara yang haram, dari perkara-perkara yang sia-sia, dan dia akan menjaga kehormatan dirinya. Yang ketujuh, dia akan senantiasa mudah dalam menerima nasihat dan mudah dalam menerima peringatan. Dan yang terakhir adalah yang kedelapan, ciri hamba Allah yang Maha Pengasih, dia senantiasa minta agar keluarganya, pasangan anak-anaknya menjadi qurrata a'yun, penunjuk mata untuk dirinya. Orang-orang yang melakukan ini insyaAllah, dan tentu saja amal soleh lain yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran, insyaAllah Allah ganjar dengan syurga, asalkan semuanya lillah dilakukan karena Allah SWT. Penutup dari saya pada hari ini, saya akan bacakan satu perkataan ulama dari Imam Malik. Imam Malik mengatakan kepada kita semua perkara mengenai keikhlasan. Kita boleh buat macam-macam, amal soleh boleh, tapi belum tentu amal soleh kita diterima oleh Allah SWT, kawan-kawan sekalian. Jangan pernah menyangka kita sudah sholat puluhan tahun, berpuluh-puluh tahun, lalu Allah terima, belum tentu. Jangan kita sangka kita sudah puasa bertahun-tahun, Allah terima, belum tentu. Ada orang yang sudah 60 tahun sholat, tidak diterima oleh Allah SWT sholatnya. Atau ada orang yang datang kepada Rasul, dia sholat, kata Rasul, ulangi, kau belum sholat. Dia sholat lagi, kata Rasul, ulangi, kau belum sholat. Jadi belum tentu semua yang kita lakukan ini diterima oleh Allah SWT, belum tentu. Karena apa? Karena mungkin salah satu faktor selain riya, sum'ah, ujub, salah satu faktornya adalah tidak ikhlas, tidak menjalankannya karena Allah, tapi menjalankannya lil fulana karena orang lain. Oleh karena itu, penutup pada hari ini, selain ini kita akan baca doa, saya minta maaf tidak ada tanya jawab, sebab saya kena pergi ke tempat lain, mohon maaf. Tapi puan-puan sekalian, perkataan Imam Malik ini juga dari guru saya dan saya share kepada teman-teman sekalian karena kalimat ini penting buat kita semua. Imam Malik mengatakan, apa yang kita lakukan karena Allah akan berterusan, dan apa yang kita lakukan bukan karena Allah akan putus dan berhenti. Apa yang kita lakukan karena Allah akan berterusan, dan apa yang kita lakukan bukan karena Allah, ia akan putus dan berhenti. Jadi apapun yang kita lakukan, apa yang kita bincangkan pada hari ini soal Al-Qur'an, mengenai infak, mengenai amal-amal soleh lainnya, semuanya kembali harus dengan keikhlasan. Semua ikhlas, kalau ikhlas dia akan terus continue kita lakukan. Kawan-kawan baca Qur'an ikhlas, continue akan dilakukan. Baca Qur'an tak ikhlas, pergi tinggalkan Qur'an. Kawan-kawan ikhlas, kiamulail, lillah, mengharapkan ridha Allah, continue dilakukan. Keikhlas, ada orang yang mulai, tak ada orang tak yang mulai, dia akan berhenti, dia tak dilakukan lagi. Maka ikhlas dalam sebuah amalan seperti kepala pada sebuah badan. Tak ada kehidupan, dalam tubuh itu kalau tak ada kepala, tak ada kehidupan. Betul, teman-teman sekalian? Begitu pula ikhlas. Dalam amalan, kalau tak ada ikhlas, semua tak dinilai oleh Allah SWT. Maka kita minta agar Allah menjaga keikhlasan kita, insyaAllah, kita lakukan amalan sholat. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai kita pada hari ini. Saya ucapkan jazakumullah khair juga. Mungkin ada tabung dana tafwid yang tadi telah diberikan. Saya ucapkan jazakumullah khair. Terima kasih Allah sebaik-baik memberi balasan. InsyaAllah kita berjumpa lagi kalau seandainya tak berjumpa di dunia. Kawan-kawan semua, makcik, puan-puan sekalian, masuk ke dalam syurga Allah. Panggil-panggil saya. Katakan bahwa kita pernah berjumpa di sini insyaAllah. Dan kita tutup hari ini dengan doa. Kita tundukkan wajah kita. Astaghfirullahaladzim. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Wahai Allah, kami berkumpul di tempat ini, ya Allah, di rumah-Mu, ya Allah. Engkau ringankan langkah kaki kami untuk mendatangi rumah-Mu, untuk mendengarkan ayat-ayat-Mu, ya Allah. Maka kami datang pada hari ini, ya Allah, mengakui semua kesalahan kami, mengakui semua kebodohan kami, mengakui semua salah yang pernah kami lakukan, semua kezaliman yang pernah kami lakukan. Kami datang kepada-Mu, ya Allah, menundukkan wajah kami bersimpuh kepada-Mu, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni kesalahan kami, ya Allah. Ampuni kebodohan kami, ya Allah. Ampuni kelalaian kami. Ampuni dosa mata, dosa telinga yang mendengar yang Kau haramkan, dosa lisan yang paling banyak berbuat dosa, ya Allah. Lidah tak bertulang, mudah kami mengucapkan sesuatu, wahai Allah, tanpa takut dengan-Mu, ya Allah. Hati kami yang pernah berdosa, ya Allah. Pikiran kami, langkah kaki kami, tangan kami, ya Allah. Ampuni, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami. Kami ingin jadi orang baik, ya Allah. Kami ingin jadi anak-anak yang baik untuk orang tua kami, ya Allah. Kami ingin jadi istri-istri yang baik, ya Allah. Istri yang baik, ya Allah. Kami ingin menjadi ibu yang baik untuk anak-anak kami, ya Allah. Kami ingin menjadi hamba yang baik untuk-Mu, wahai Allah. Maka tolong kami, ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, ya Allah. Tunjukilah kami jalan yang lurus, ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami, ya Allah. Orang tua kami yang masih ada, ya Allah. Maka panjangkan umurnya, berkahi kehidupannya, sehatkan badannya, ya Allah. Bahagiakan hatinya, ya Allah. Buat ia semakin taat di masa tuanya, ya Allah. Rukunkan anak-anaknya, wahai Allah. Orang tua kami yang telah tiada, wahai Allah, tempatkan di sisimu yang mulia, ya Allah. Berikan di tempat terbaik, wahai Allah. Dan sedekah yang kami berikan hari ini atas nama mereka, terima, ya Allah. Terima, wahai Allah. Ampuni dosa guru-guru kami, ya Allah, yang telah membawa kami dari kebodohan menuju kepada kebaikan, ya Allah. Ampuni dosa pemimpin-pemimpin kami, bimbing langkahnya, ya Allah, agar mampu menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, ya Allah. Ya Allah, ada di antara kami yang datang di masjid ini Kau uji dengan berbagai macam ujian, ya Allah. Ada kami yang masa sendiri yang tak kunjung Kau berikan jodoh dalam masa penantian. Biarkan mereka, wahai Allah, menjadi orang-orang yang sabar dalam ketaatan, menjaga kehormatan diri dalam masa penantian, dan berikan, ya Allah, pendamping terbaik yang membantu mereka menuju kepada ketaatan kepada-Mu, ya Allah. Ada orang-orang yang bersedekah pada hari ini, ya Allah, yang ikut pada hari ini, yang berada di rumah-Mu pada hari ini. Engkau uji rumah tangganya, ya Allah. Rumah tangganya yang senantiasa bergaduh dengan suami, rumah tangganya yang tidak baik, ya Allah. Maka, ya Allah, berikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya Allah. Berikan anggota keluarganya semuanya adalah orang-orang yang taat kepada-Mu, ya Allah. Semuanya adalah anggota keluarga yang cinta Quran, ya Allah. Sehingga kalau terjadi apa-apa dalam keluarga itu, semua akan kembali kepada Quran, wahai Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jaga, ya Allah, jaga keluarga kami, ya Allah, bersama-sama hingga menuju ke syurga-Mu nanti, insyaallah, ya Allah. Ada juga yang Kau uji dalam rumah tangganya, ya Allah. Bertahun-tahun menikah, tak juga Engkau berikan buah hati, wahai Allah. Namun tak ada yang tak mungkin. Nabi Zakaria AS, Kau berikan buah hati, ya Allah. Nabi Zakaria AS berdoa tidak putus asa, ya Allah. Maka biarkan orang-orang ini, ya Allah, biarkan orang-orang ini merasakan ujian kesabaran yang pada akhirnya akan mendatangkan sebuah kebaikan untuk mereka, ya Allah, atas keadaan yang Engkau berikan untuk mereka. Atau Engkau memberikan buah hati seperti Engkau memberikan buah hati seperti Nabi Yahya alaihi salam kepada Nabi Zakaria alaihi salam, untuk menjadi pengikat cinta di antara keluarga mereka, ya Allah. Ada yang Kau uji juga di antara kami, ya Allah, dengan sakit. Ada badannya yang sakit, dirinya sakit, ya Allah. Atau orang tuanya sakit, ya Allah. Atau anggota keluarganya sakit, ya Allah. Maka, ya Allah, biarkan orang-orang yang sakit memahami bahwa sakit adalah bentuk kasih sayang-Mu, ya Allah. Sebagaimana Nabi Ayub AS ketika sakit, beliau mengatakan, Anni wasani yang turu wa anta arhamur rahimin. Dia mengatakan bahwa Engkau lah yang maha penyayang dari semua penyayang, ya Allah. Wahai Allah, ketika ia sakit, berikan kesabaran, ya Allah. Berikan kesabaran kepadanya, ya Allah, untuk menghadapi sakitnya, dan ikhtiar yang tidak putus asa. Dan ketika Engkau berikan kesembuhan, ia akan semakin taat, insya Allah, kepada-Mu dalam beribadah kepada-Mu, ya Allah.
Ya Allah, ada orang-orang yang belum pada hari ini berangkat umrah atau haji, rindu ingin pergi ke Baitullah, panggil ya Allah, jemput ya Allah. Berikan mereka kesempatan untuk bisa bertawaf di Baitullah. Berikan kesempatan pada mereka untuk bisa bersujud di hadapan Ka'bah ya Allah. Berikan kesempatan pada mereka berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rindu mereka ya Allah, rindu mereka untuk berziarah ke makam Rasulullah, panggil ya Allah, jemput ya Allah sebelum ajal datang kepada mereka ya Allah. Ada yang keuji dengan hutang ya Allah yang banyak atau terkena riba, maka keluarkanlah orang-orang ini dari riba ya Allah, dan mudahkanlah dalam membayar hutang ya Allah sebelum ajal menjemput mereka ya Allah. Ya Allah, Allahumma rahimna bil Qur'an. Ya Allah, kami minta sungguh-sungguh padamu ya Allah. Sayangilah kami dengan Qur'an ya Allah. Jadikanlah keluarga kami ahlul Qur'an. Engkau punya keluarga dari kalangan manusia, yakni ahlul Qur'an, para pencinta Qur'an, para sahabat Qur'an. Maka jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa cinta Qur'an ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami, keluarga kami, orang-orang yang senantiasa istiqamah dengan Qur'an ya Allah. Sabar dengan Qur'an, sabar berinteraksi dengan Qur'an, wahai Allah. Qur'an kelak akan menjadi hujjah, akan datang kepada kami, membela kami di hadapanmu, bahwa kami membacanya siang malam ya Allah. Maka ya Allah, kami minta sungguh-sungguh ya Allah, kami tak tahu doa mana yang kau kabulkan pada hari ini ya Allah. Kami minta padamu ya Allah, sayangi kami dengan Qur'an, istiqamahkanlah kami dengan Qur'an ya Allah. Kami mohon ya Allah, buatlah kami pandai dalam membaca Qur'an, kami pandai dalam menghafalkan Al-Qur'an, kami pandai dalam mengamalkan Al-Qur'an ya Allah. Jadikan anak cucu kami adalah orang-orang yang cinta Qur'an ya Allah, ahlullah, ahlul Qur'an. Wahai Allah, kami minta kepadamu ya Allah kehidupan yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kami minta kepadamu ya Allah tentram, bahagia hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat nanti ya Allah. Dan kami minta kepadamu ya Allah, mati kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, mati dalam keadaan baik ya Allah, mati dalam keadaan baik ya Allah. Dan masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah, syurga Firdaus-Mu wahai Allah, syurga yang tidak ada kesedihan lagi, tidak ada air mata lagi, tidak ada perpisahan lagi, tidak ada sakit lagi. Kami berkumpul dengan orang-orang yang kami cintai, kami bertemu dengan Engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami mendapat melihat wajah-Mu ya Allah, kenikmatan tertinggi bagi seorang muslim. Maka terimalah seluruh amalan kami ya Allah, terimalah ibadah kami ya Allah, terimalah apa yang kami lakukan di hari ini, terima ya Allah, nilai sebagai sebuah kebaikan ya Allah, nilai bahwa apa yang kami lakukan lillah karena-Mu ya Allah. Bantu kami Allah dengan apa-apa yang kami kerjakan, terima ya Allah. Maka kabulkan semua doa-doa kami pada hari ini ya Allah, terima ya Allah. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah ya Rabbil Alamin, kita sudah selesai pada hari ini. Saya akan masih terus melanjutkan dakwah ini. Nanti malam akan ada di tempat lain, esok akan ada di tempat lain, doakan saya. Semoga Allah berjaya dan kita semua doakan semua istiqamah di jalan Allah, insya Allah, insya Allah. Baik, kita akan doa, doa menutup majelis pada hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kita bertemu lagi insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.